Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah adik-adik pada video kali ini Kita akan membahas soal nomor 14 Soal uji kompetensi materi ekskresi buku Erlangga kelas 11 Kurikulum K13 Karangan Irna Tias Baik langsung saja kita akan jawab soal nomor 14 Soalnya kita bacakan dulu urin yang kita keluarkan berasal dari urin primer yang kemudian secara berutan mengalami proses. Jadi yang ditanya di sini adalah urin yang kita keluarkan artinya adalah urin primer yang kemudian secara berutan mengalami proses. Artinya proses apa yang terjadi setelah terbentuknya urin primer. Opsinya adalah A filtrasi, reabsorpsi tubulus dan sekresi tubulus. B. filtrasi, augmentasi reabsorpsi tubulus. C. reabsorpsi tubulus dan sekresi. D. augmentasi dan filtrasi. E. filtrasi dan augmentasi. Jadi, sebelum kita menjawab soal ini, Adik-adik harus mengetahui proses pembentukan urin terlebih dahulu. Pertama, proses filtrasi ya filtrasi terjadi di glomerulus itu akan menghasilkan urin primer. Urin primer ini selanjutnya akan mengalami proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ya, jadi mengalami proses setelah urin primer terbentuk maka akan dilanjutkan dengan proses reabsorpsi reabsorpsi sehingga nanti akan menghasilkan urin sekunder. Lalu setelah terbentuknya urin sekunder akan dilanjutkan dengan proses sekresi tubulus atau disebut juga dengan augmentasi. Nah, ini sama ya. Jadi kalau prosesnya kita lihat secara berurutan, setelah terjadi proses uh, ini urin primernya sudah terbentuk, artinya sudah terjadi proses filtrasi di glomerulusnya. Jadi uh, yang kemudian secara berurutan, yang kemudian ya, yang kemudian artinya setelah terjadi proses filtrasi, apa yang terjadi adalah proses reabsorpsi tubulus dan sekresi tubulus. Jadi jawabannya adalah C. Filtrasi, kenapa filtrasi ini bukan jawaban? Karena filtrasi ini, ini sudah membentuk urin primer dari proses filtrasi. Kalau seandainya sudah terjadi proses filtrasi, tidak akan lagi terjadi filtrasi. Jadi Uh, kalau kita urutkan jadi ini filtrasi reabsorpsi dan sekresi tubulus jadi uh, opsi yang lain itu uh, menurut saya itu kurang tepat karena apa? karena pada proses filtrasi sudah terbentuk urin primer sedangkan yang ditanya di sini adalah yang kemudian secara berutan, artinya setelah terjadinya proses filtrasi uh, jadi jawaban untuk soal ini adalah C. reabsorpsi tubulus dan sekresi tubulus Demikianlah uh, pembahasan menurut uh, pemahaman saya. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua yang lagi mengerjakan PR. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe video channel ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang lagi mengerjakan soal-soal atau PR biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.